Bukan dia. Dia sudah biasa. Polda Jawa Timur dan seluruh stakeholder yang ada siap tugas masing-masing bersinergi bahu membahu guyub rukuk di Jawa Timur. Saya rasa dari jajaran kepolisian sangat siap untuk bisa Pak Ari, nanti ada Pak Ari ya, ini Pak Ari ini Satgas Penegakan Hukum di tingkat Mabes Polri. Jadi di Jawa Timur, alhamdulillah hari ini kita melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, terutama KPU, Bawaslu. Ada tiga indikator suksesnya pemilu kada ini adalah partisipasi daripada sangat tinggi. Sangat tinggi semua dengan senang, tidak ada ketakutan bahwa rame-rame menuju ke TPS itu. Kemudian semua tahapan berjalan dengan lancar. Ketiga, tidak adanya pelanggaran yang tinggi. Jadi pelanggarannya sedikit itu berarti tolak ukurnya.